Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Pertandingan sepak bola dalam Pekan Olahraga Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Wasit pertandingan dikeroyok pemain hingga penonton. Sejumlah penonton nekat masuk ke dalam lapangan bola saat pertandingan tim Kabupaten Buton melawan Kota Bau-Bau di Desa Wabula Selasa sore. Mengikuti tingkah pemain, penonton ikut memukuli seorang wasit yang dinilai merugikan tim kesayangan mereka. Polisi serta TNI langsung melerai keributan dan membubarkan kerumunan penonton. Aksi kekerasan ini tengah diusut Polres Buton. Lambe ke kartu.